Ngecolek seneng banget ya. Enggak. Di konten jam yang ini. Ngantuk. Ini kan jam siji. Loh, kan mencekam. Mencekam. Ikan langsung kita nang lantai telu sing jari are-are. Iya, kan ditantang ya dhewe. Iya ya kan. Ini kok ini iki ruangane berantakan ngene. Kos dret kok ini kan. Iya kok ngene. Ya iki ceritane ben kinto nonton nang tangga aku. Diganggu. Kanggurnya kan ukur kan suara-suara makanya nah, gini langsung nang lokasi ini ini pemberani kau ini kau usah di ini gini usah nah ini ku pian ketok berantakan ini ku tendangan gini nah emang. Ini ketok nggak ini sorenya ketok kindel di telok sing biasanya ganggu ku nang di wajib maksudnya, mau ketepaan. Iya. Ketepaan. Sing paling gede mengganggu nang dia. Iya, oke. Tenagae paling gede. Lu. Kon. Enggak nang kon. Pojok kan iki areae. Oh, areae. Areae itu tuh nuding wonge. Itu. Sing paling titik tempat gangguane. Berarti sing tenagae gak ono. Tenagae gak ono. Lho, kok temane? Pindah deh. Pindah nang di. Enggak, sik iki kok kene kok percaya mek teh pucuk. Ya wis ruti. Ruti. Pindah nang di saiki. Ya. Tapi emang sem. Burine sem. Gue diceluk nang kono kok. Ngorok, malah ngorok. Malah tuh. Turu tapi tangi, kau iwa. Iwa kan itu turu mulai. Kau street kau ingin nggak sih? Lebih parah, kau street sih. Nah. Tapi ingin ini bersih, ingin ini. Huh? Bersih, kano, iki kau is kano saya iki. Kan dibersihkan. Oh. Dibersihkan itu karena protes si. Karena ada iya. Inisiatif. Karena ada dibayar lah, kayak membersihkan. Oh. Ini kan kano. Saat dulu kano. Tapi ngon kau ngon itu. Kan gak tau diganggu, kan orang gak percaya lek like, mau kotor, gak kurus itu ada yang ngomong. Aku gak tau nang kos street, cuman karena ngetin itu kos story ini are-are, terus baru konten. Aku rasanya kok, iya cok rungsep cok, ngono kok are-are gelem ya ngono. Iya, pertemanan kan. Pertemanan? Iya maksudnya kan, nang Jakarta itu kan rawan kesepian. Nah nang kono itu kan ake are-are, jadi cangkut ya tinggal bengok tau. Terus koncot to ae. Karena akeh wong stres kan kesepian mati. Iya sih. Iya. Terus kan tahu enggak nang selama nang Jakarta situ serem. Iki cerita serem gak? Nang Jakarta kok street aku merasa kok muslim nyoba ngonden horor nang kok street. Iku muslim gak ono serem-sereme sumpah. Oh iya. Bagiku ya, bagiku dan bagi teman-teman lain tidak ada yang serem-sereme. Gitu. Singkon ben pas cerita pas zamannya DJ. Oh tapi ki, ini neng kok fakta kos jerit. Nah. Jadi kos jerit itu pernah penghuni ini kumek karet lima tok kayak lima orang. Semua itu gak ada pandemi, semua gak ada hanya lima orang. Terus dari berapa kos? Kamu lima orang tuh arah-arah tuh, anak-anak tuh masih lima pokoknya aku Rika, Yuda kan Cenda, sama satu nih sampai cempe lima. Kamar lain kosong. Tidak ada kosong semuanya. Di lantai atas itu kan tiga lantai kan. Kita di lantai dua, terus lantai tiga kosong. Kalau malam ya gelap lah, gelap pasti gelap. Iku moro-moro aku jam 12 malam. Iku kan kita punya grup WhatsApp kan. Terus moro-moro kita menang nih. Iya, suara ngono. Jancuk apa gitu ini. Semua orang ku panik kan, bempat orang ku panik. Aku paling yang tidak panik aku. Karena kan ya semening turu aja. Terus apa lagi suara apa lagi? Dengar enggak di grupnya? Dengar aku, semua orang dengar semua. Wah, berarti semua orang mendengar yang sama kan. Kan di rumah sih. Rumah aku. Cuman aku males lah, aku hal ngono aku males.
terus diem, udah berhenti nih berhenti, iya berhenti, ya wis gak ada apa-apa berarti, anak mana jancuk apa gitu singlane kan penakut semua, Mas Rim coba ini cekin bu, di atas ini ada apa terus aku ngecek, anjuk ini bang, setingkung gak ada uang turun, aku munggah, nanti lu set gak uang aja cok terus ada orang banyak, terus aku mau jeneh terus iya Mas, aman, aman, aman terus ya Mas, Mas Rim ini, terus sudah kan, lain panik, mau gak pisah anjing maksud ada orang jadi macan wah, jadi macan ternyata kokone ku ro fakta bahwa bapak kose iku duwe perguruan. Jadi ning kono iku ono macan. Jadi kita tuh terbiasa mendengar macan ning kosan. Kayak sumpah iki. Tapi iku perguruan apa sekte? Perguruan. Perguruan. Dia Pak Kose kebetulan punya perguruan. Iya. Guru mau. Guru kan juga. Guru tak celup bareng ini. Celup bareng ini iki. Jo, aku jah, ngerti. Kau nang imagemu kan nang are-are stand up kan, enggak. Dukun cilik nih, yo. Ega kan band seru aja kan. Enggak. Tapi kau kru nggak sih? Kru, temu nih. Karena nih gak kru nggak mungkin kita noleh langsung. Enggak, bukan satu loh. Deg-deg itu kayak jalan. Aku udah deg-deg loh. Ya, iki posisinya jam 1. Kurang seberapa? Ya, enggak apa. Lanjut, sing iku rip, sing pas. Jadi faktanya adalah tempat lat di lantai tiga aku sering buat latihan jadi macan jadi ya aku lah sing aku nyebutnya sih karomah lo latihan karomah oh. Kalau di Jawa karomah bukan Jakarta jenengnya apa kenapa aku tidak ke atas karena itu adalah kegiatanku dulu jadi aku aku jelas ya aku meronong negur wah aku biyen nih ngono jadi aku tak jarno ya jadi arah-arah sing panik lain lo kalau main kan pas nang cik nang Surabaya pas okay. Ada sering cangkru sampai subuh-subuhnya pas cerita-cerita kayak ngono kan kamu pernah cerita sing sampai berguru apa? Iya karena kan kayak ngono itu debian melo perguruan kan lah perguruan pertama dia motonya adalah ya aku mau malam ya alim malam ya alam barang siapa belum mencoba maka tidak akan tahu tapi ngono kok kayak aturan nih nah karena aku bandel setelah itu aku mencoba hal yang dilakukan perguruan lain. Cek perguruan ini perguruan apa sih? Tenaga dalam. Tenaga dalam. Tenaga dalam. Sing. Makanya aku gak pernah guyoni kon awong sing set ini kan. Karena aku melakukan itu anjuk biar aku ngono. Terus yang digebuk bapak-bapak nih kayak. Di merpatu ya. Duh. Ini aku main yang melakukan itu kape. Iya tapi sebelum nanti tamu. Pas kon melok perguruan niku terus ngrasakan sing tenaga dalam sing rasane kok emang ono entakan kroso yo kroso iya aku ngerasa kok halu tapi anjok aku merasakan iku iya ngono terus ada suatu ketika iku ada perguru ono teknik lain lah dari perguruan lain sing dari temanku belajar jenenge belajar lek Inggris istilah Inggrisnya adalah astral projection. Astral. Sing koyo insidious. Insidious. Film insidious. Istilah Jawane raga sukmo. Setelah raga sukmo lek jago mendar sukmo jenenge. Indar. Iya langsung. Lek raga sukmo kan kita di sini, ya kita di sini. Makane ana cerita kan biasanya wong turu tapi nang Mekah. Saya tau karo Gusdur. Iya, isu-isu ngono. Nah, iku ternyata ada ilmunya. Nah, pada waktu itu sedang ramai di kalanganku itu rogo sukmo itu astral itu dan kebetulan aku membaca buku tentang astral juga di Gramet kan aku tuh ternyata astral itu ingin ini rogo sukmo iki terus ya wis diajari lah sama seniorku sing bandel pisan di mana perguruan melarang itu tapi kau ngelakoni iya karena coba si air dan apa-apa kan ya aku urusan guruku ya aku diajari aku nyoba selama satu minggu aku gak iso seniorku iso, aku gak iso. Terus mencoba dari buku, tak coba gak iso. Terus pokoknya aku nyoba berbagai gak iso aku nyoba ngingin. Berarti lu gak kan lu gak bakat kan lu. Kan lu gak iso ngene. Oh ya wis lah. Terus aku mencarilah cara kenapa ya bisa keluar. Logika keluarnya itu kenapa ya? Di buku itu diajarkan kita itu terbagi jadi rogo sukmo nyowo. Rogo itu badan kasar, sukmo itu badan halus, nyawa itu adalah
penyambung antara badan kasar dan badan halus. Jadi sing gendaya sing di luar itu adalah sukmo, makanya rogo sukmo kan. Nyawa itu pengikate. Jadi lek teman-teman ono sing belajar rogo sukmo itu pasti ono istilah itu jare fragil. Jadi ono penyambung antara kayak cahaya atau benang penyambung antara ngono-ngono lah. Oh, ternyata ngene ya. Terus kenapa aku mau mempelajari logikae? Kenapa ya? Kok iso keluar? Kondisi keluar itu kenapa terjadi? Jadi harus ada fisik, fisik iku capek tapi sukma iki masih aktif. Ngono. Terus akhirnya aku gak nemu, gak iso aku selama 2-3 minggu aku mencoba iku gak iso dengan berbagai cara ya. Terus yang terakhir adalah menyerah aku. Menyerah. Lalu aku menyerah dan aku pengangguran kan. Jadi ada waktu untuk mencoba pengangguran. Terus aku kesel nyerah lah, ngerungono lagu musik rock. Jadi semua metode iki memakai doa, semua iki memakai ritual. Nah, aku dengerin musik rock. Dang, 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 dang. Jam 2 sampai jam 3 pagi lah. Karena aku taruh logika badan kasar harus capek. Ngantuk, pas ngantuk, dem, tangi. Ada yang bangun. Apa ya? Terus akhirnya sadar mana? Oh cantik, apa ya? Kok macam ini ya? Kok anak? Kok memerah medu ya? Kok anak? Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar. Apa ya? Terus akhirnya tak ulangi lagi dengan. Bukan mimpi. Karena krosone adalah ada suara bising. Dari suara bising itu memang ada suara rel kereta, suara ayam, suara memang aku ada yang bangkit. Terus akhirnya enjoknya apa ya? Akhirnya tak ulangi mana, gak iso. Terus aku turu. Mormor aku merasa aku melek meneh dan badanku kayak kapas. Di yang ku dengar ku cuman kayak kupingku adalah suara kayak kan numpak beda motor, angin lirih gitu. Iya, enggak helm. Tapi lebih halus tuh kayak kan berisik kan. Yeah. Itu lebih halus. Pokoknya berisik-berisik gitu kayak berisikin lah. Nah, itu metu set. Iya metu ya badanku, terus janjuk apa ya, kok awakku kok ada yang aneh ya dengan badanku ya. Terus aku noleh lah kiri, lu janjuk, orang aku cuk. Jadi aku itu turun, janjuk aku. Cuman aku gak bisa melihat mukaku. Tapi badanku ono sesuai dengan tidur tadi. Ya aku metu, janjuk apa ya, mati aku janjuk. Ya Allah aku mati reng. Terus aku metu, nyoba metu ini kan. Dan ini langkah itu gak kayak langkah ini, kayak langkah simpelan banget. Sing kayak astronot itu ya? Iya, kayak astronot. Kita tuh, nah aku semakin panik gak iso. Ternyata cara untuk berjalan itu cuman, yus aku pengen ngono, ya melakuin. Ternyata ngono, gak boleh panik. Semakin kita panik, semakin bingung. Terus semakin ngangkat hilang ngono ya? Kayak hilangan gravitasi ngono ya? Kayak kelelep, kelelep, kalau menang. Iya. Terus aku jangan cuman udih kan, bangsa ini aku kok iso. Jadi aku ngelok ini, ini kok anak aku. Terus ya apa ya? Aku mati apa ya? Jadi aku mati, masa aku mati sih? Ya, jadi aku kayak film Gerhana tau gak sih? Jadi kok gak baju ya? Jadi aku turu, jadi aku mencoba untuk gak winning awakku dewi, gak iso. Rasanya kayak kasur air. Jadi kok blub, anjir gak iso, mati. Terus kok, ya Allah emang mati ya. Ya wis lah. Pasrah aku iki, aku ngono tidak ada rasa takut, tidak ada rasa panik ono pasrah to. Wis emang aku mati ya wis. Kewon. Nah, momor terbangun. Janjuk iku opo ya? Ngono. Cek penasaran. Iya, penasaran iki. Aku mati tapi iki nyata iki, cuk banget. Jadi koyane temenan iki. Julangi mana yang penasaran meneh. Metu yang berikutnya adalah wis gak wedi bahwa aku mati tapi nyok metu meneh. Jancuk metu meneh ya wis lah. Jadi aku metu meneh mendukur. Tekniknya sama, aku pas sama. Proses metu kok nolak lagu ngono. Jadi kayak teman-teman musik rock secapek-capek ya. Itu pasti metu, tak jamin metu. 2 jam tapi tak jamin metu. Tanpa doa, tanpa apapun. Metu.
Nah, terus saya aku metu. Ya wis. Iki mbuh iki. Tapi aku diantara halu atau tidak ya menurut gue. Tapi ku tak ulangi berulang-ulang iso. Ya wis akhirnya metu. Ya wis delok kampung-kampungku. Jancuk. Delok iki bener-bener kok kota kota mati lek kon delok Naruto Sasuke ngebantai. Ngebantai keluargane nah iku suasanane koyo sehening iku tidak gelap, tidak terang, tidak siang, bukan malam, bukan siang tapi terang. Jadi kayak surup-surup. Hmm. Kan sik kayak ada warna enggak? Pas mau delok iku. Surup, surup. Surup. Mungkin iku kenapa kayak biasa wong kan aja magrib-magrib mlebu. Hmm. Mungkin iku adalah ono iku dimensi gawe. Di bukan, iya bukan. Mungkin ya. Suasananya kayak ngono kayak surup lah. Jadi gelap enggak, terang ada cahaya matahari yo enggak, tapi kita bisa melihat dengan jelas bendukan-bendukan tempatnya. Iya. Yeah. Jadi melaku-melaku aja. Beberapa hari aku metu melaku semakin ado nyoba semakin ado kan, semakin wani kan. Ngono set, mari ngono aku nang seniorku. Aku iso iki aku ngene-ngene. Oh iya iku bener. Ada suara bising enggak? Ada. Terus apa sih mbok lihat iki? Tapi aku aneh, kenapa kok aku tidak melihat satu orang pun di situ? Kenapa? Oh, baring ini. Karena tahapannya setelah iku nanti akan ada orang wong sing terdekat ngono sing melakukan itu atau siapa yang di mode iku, di levelnya itu gitu. Jadi kon oke tenang aja kon baring ini kon ketemu baring ini. Orang yang akan nyapa kon opo? Wah, yo opo iku? Yo akan nyapa, yo kan ngobrol-ngobrol aja bisa ngobrol ini. Hah? Masuk kok ngono. Nah, aku mulai takut. Mulai takutku setelahnya adalah iku pas kejadian Insidious pertama. Film Insidious pertama. Film Insidious pertama. Nah, pada waktu dulu Insidious pertama, nah iku ternyata jancuk. Tubuh sing iku ku diperbutkan wong akeh kan. Nah, aku dicancuk iki masuk. Awakku iki selama tak tinggal diperbutkan orang lain aku dikok ngono kan. Waduh, kok iku panik aku. Setelah panik iku makin panik makin metu. Makin panik makin metu, makin panik makin metu. Jadi koyo opo ya? Awakku wis los banget lho game itu. Terus teko guruku ya wis ku nyobae metu meneh. Kawani gara-gara nonton video setelah itu ya. Ya wis emang kon gak pengen tinggal ngomongnya gak pengen. Ya wis aku gak pengen. Ngono ngulangi ku meneh gak pengen ya akhirnya gak pengen. Gitu. Ibu. Kan pernah emang ketemu terus gak sengaja ketemu makhluk. Gak pernah aku. Sing duduk menungso sepanjang kehidupanku gak pernah. Tapi aku pernah ngelihat sosok ae nang rumahku. Gara-gara aku belajar naga dalam nang omahku kan. Dan aku dipesenin ambil guruku, Rip, kita itu belajar gaib. Jadi akan menarik perhatian sesuatu hal yang gaib, apapun. Karena kita belajar nafas, nafas itu gaib. Oh ya apa, kemungkinan terburuk sing opo sing garai iki. Karena aku kan sedang tahap ngerusak, melanggar apa yang diajarkan di tempatku. Kalau di tempatku gak boleh latihan berturut-turut selama 40 hari, lebih dari 40 hari. Nah, aku melakukan 100 hari. Jancuk. Gawe opo sih? Dampaknya opo sih? Kon duwe mutu kok ngene kok masuk orang lain melakukan iku masuk gak oleh. Kon oleh nyoba tapi benro. Ya wis aku nyoba 100 karena diajari seniorku sing bandel kan. Dia pernah nyoba melanggar sesuatu belajar dia 100 hari ning kuburan. Kuburane iya ning kuburan. Jadi seniorku pernah latihan di kuburan yang dikeramatkan dengan kain-kain ini. Jadi pada waktu berapa hari hampir menuju 100 itu ikini terbang dari ini. Kayak ini membentuk sebuah bentuk ini gitu. Enggak, ya terbang, jadi terbang. Terbang terus wis cukup. Enggak membentuk ya terbangnya mumbul-mumbul tidak ada angin, tidak apa tapi naiknya adalah ke atas. Bukan sing terbang sing ini tapi ya, kan nyampe. Ya, naik ke atas terus ya wis cukup. Nah aku dikongkon ngono tapi belum diceritakno iku. Terus dipeseni bahwa engko ana sing marani kon. Iku adalah sing jaga omahmu jare. Terus aku latihan.
sampai hari ke piro, lebih dari 40 pokoknya. Latihan-latihan, dukoro, ya wis lah, gak apa-apa, tidak terjadi. Tapi ketika latihan aku seakan-akan langsung melihat, kok saiki, iki kon yang dulu, kon fokus ngobrol, kon ngobrol sama aku kan, kon yang ujung matamu pasti orang sih melihat iki saiki. Kon orang so memantau dirimu, kok ngomong modelnya kok. Aku orang yang sebelah kon. Sam. Enggak, sebelah kon sampingin Sam. Ya, gua bisa dilihat. Gua disuruh mengeluarkan sesuatu, coba pancing kan. Nah, terus baru latihan-latihan, terus aku wis mari kan selesai latihan ya wis. Terus aku omangku iku jadi tong omangku ngene, ondo terus melaku tek iki kamarku. Nah, aku latihan ngene, set. Iki adalah ruang tamuku. Biasa aku turu nang kene iso ndelok kamarku. Jadi mbiyen ku ana MS ku kan. Jadi MS ku tu turu nang kono aku latihan. Nah, pas aku nang ngisor, sing pertama ku ana karena ana energi kan, bayangan sut putih-putih, ya, apa sih itu. Terus akhirnya aku turu biasa. Moro-moro ana kita bayangno ya, ana cewek mukae putih bersinar, baju putih lewat tempat aku latihan. Saya lewat. Aku ndelok terus sampai hilang. Apa ya iku? Apa ya iku? Saya langsung enggak merinding aku. Merinding terus wah, kacau iki. Ya mesku langsung ndak celut. Kancane aku turu. Apa sih anak ini tak jelasnya, alah gak usah yos, oke neng gini, ibu gua ruang tamu, aku turun neng kamar ibu gua, neng kamar kecil lah, kamar hitungannya kamar pembantu lah, tapi biasanya dikai karena gak ada pembantu kan, biasanya ibu gua turu, cuman ibu gua neng ruang tamu itu, terus aku melipir lah ke kamar, lalu kamarku itu rusuh, kayak ano, pasir-pasir, terus ono kertas. Kipas-kipas nong ini. Iya, ben gak rusuh. Sat. Terus mau meron suara. Iku masih mau meron. Langsung zeng. Terus tak buka. Ternyata kertas iki adalah tulisan ayat kursi sih biasanya nempel-nempel nempi gora-gora itu. Nah, ambil ibuku ikut AP diganti dengan foto keluarga, jadi makanya aku dicopot, aku terus tak kawin nyapu. Kan nggak aru jalan ya? Nggak aru. Setelah aku ke, yes aku gak pengen terjadi apa-apa, yes aku niat kalau apa-apa ya gak akan terjadi apa-apa. Setelah aku tidak pernah melihat apapun. Disentak uang. Bener. Wedi. Setelah itu aku memutuskan jadi orang yang berani. Karena biasanya kan lawan apa-apa aku dinyel ibuku kan. Ibuku saiki wis gak ono. Terus ya wis. Gitu. Tapi setelah kejadian itu kan trauma. Enggak. Tambah kendel aku. Karena ya aku gak ero. Aku pernah karena aku penakut kan sajane. Terus pernah suatu ketika gimana iki? Ki gara-gara ibuku sih. Jadi ibuku gak ono. Meninggal lah, ditaruh di ruang tengah, ruang tamu ruang tengah di ngajeni. Dimakamkan. Diajeni ngajin tengah ngono kan. Terus aku nang kamar sing biasa ibuku turu, bukan kamar utama ya, cuma kamar pembantu itu. Jadi aku delok ibuku melakukan hal yang biasa kayak biasa kan aku lek wedi turu kono, ibuku tak kon pindah. Nang ruang keluar ruang turu sing biasae kaya njogo ndelok kamar iku to. Nah iku dia melakukan hal yang sama ya. Terus aku ndelok jancuk. Ibu kan wis ngono ya. Iku jadi tak nikmati aku ndelok ibuku terus. Karena aku ero bahwa setelah aku kedip akan hilang dan ibuku nang kono di iku. Ya wis. Kedip. Pas kedip ya hilang. Pas ini ibu gak ono terus dia melihat ibunya melakukan hal yang sama gitu. Nah terus kira saya isengku. J-
terjadi, gue bisa dipraktekno ya. Misalnya ono seseorang di sekitar kalian sehingga ono, iku kan biasanya kan ono isu kan, ono bau bau kembang, kasihan ada isu-isu kan, ya kan. Nah, karena aku pernah baca buku bahwa di tiap 7 hari, iku beliau akan melakukan rute yang sama, berjalan di rute yang sama. Makanya sih biasanya bau kembangnya itu akan di rute-rute itu. Nah, ibuku rutenya kan cuma di kamar, kamar pembantu, di ruang tamu, gitu. Secara gini, rute. Terus aku kan penasaran, karena rasa kangen lah ya. Kan ibu sendiri kangen. Jadi aku, mambu kembang ini. Tak hitung memang pas di hari ke-7. Tak hitung. Jadi setiap, kan ibu kan gaunnya jam 6. Jadi tiap jam 6, kelipatan 7 hari, aku pasti bau kembang di rute itu. Jadi kan misalnya gaunnya, rute itu akan jadi rute. Karo itu entah Kodame, entah Brawijayani. Terus yang mau lakukan apa? Pas ambil ya, meloi, tak meloi mambu. Terus, tapi enggak iso ndelok wujude. Enggak iso. Enggak ono. Karo aku mencoba karena rasa penasaran ku ae iki mambune nang ndi ya, mambune nang ndi ya. Di saat sing lain ku sing mambu pisan ku wedi, tapi aku ya karena iki ibu dewe kok. Terus. Tenagae fokusin nang kene. Kene. Iki wis mulai. Mulai berawal teko cito-cito akhirnya praktek ini. Ini belum tentu 100% bekerja. Ya, belum tentu. Kan aku kurang percaya. Iya wis, iya wis. Iya wis. Rasane jadi ini pasti kan loading iki. Loading hitungane iki kakukno dari sini sampai kene, kakukno. Tapi fokusin kok ning kene ya, merem. Jadi niate apa? Kan pengin ning kene sing berpenghuni ning daerah ndi? Nah, iki. Rasane iki. Nah, iki pancing nang gerakan. Sen. Nah, itu ada keterangan enggak? Nah, ini meloknya terus. Terus, meloknya terus. Nah, ini kok diarahnya harusnya. Nah, terus. Meloknya. Jadi dilawan tapi meloknya. Ngarai. Terus. Nanti. Wis, valid enggak? Ada kemungkinan pergerakan lain enggak? Nah, enggak berarti ya. Di situ memang. Tapi kis mulai konsi menggerakkan atau ada getaran sih menggerakkan? Enggak. Duduk dirimu berarti? Bukan. Ya wis, meloi. Iki berarti sing terbesar. Iki sing terbesar. Sing ada. Sing ada. Berarti sing pengganggu. Iki kalau ana sing ngganggu, sing sering ganggu sing ndi? Atur nafas. Yang sering mengganggu. Lu biasa. Kok pegelen, bukan ngene. Ini mah kepegelen biasa. Iya, kepegelen biasa. Berarti nang kono kan berarti? Iso dilogi. Ada rasane enggak? Kalau rasanya enggak sih, Mas. Cuman ini emang gerak sih. Maksudnya getaran naik turun lu bukan tanganku. Oke, nanti deh. Cek dulu ya. Betul ya? Thank you.